kalian berada, salam sport lovers. Senang sekali saya Safira bisa menjumpai Anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita awali informasi olahraga hari ini, yaitu Max Verstappen juara dunia F1 setelah menang dramatis di GP Abu Dhabi. Max Verstappen, there's a bit of jockeying going on between Tsunoda and Ricciardo. Hamilton leads into the first corner. Norris goes. Pembalap tim Red Bull Max Verstappen meraih gelar juara dunia pertamanya di F1 setelah mengalahkan juara bertahan Lewis Hamilton di Grand Prix Abu Dhabi yang berlangsung dramatis pada Minggu. Hamilton memiliki peluang besar memecahkan rekor juara dunia ke-8 dalam karirnya setelah memimpin hampir sepanjang lomba dan menjaga jaraknya 11 detik. Dari Verstappen sebelum safety car diberlakukan di 4 lap terakhir merusak impian sang pembalap Inggris. Verstappen mencuri title dari sang pembalap Mercedes dengan manuver menyalip di lap terakhir ketika balapan berjalan kembali normal. Sebelumnya, Verstappen dan Hamilton menuju Abu Dhabi dengan raihan poin yang sama setelah merampungkan 21 balapan. Ya, informasi olahraga yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terupdate selanjutnya. Salam Sport Lovers!